Halo guys, ketemu lagi bareng gue si Miao. Halo. Kali ini gue ada di Mall Kelapa Gading, tepatnya di Gading Walk. Dan kali ini gue mau ngajak orang lain, nggak tahu, kita lihat aja siapa aja yang gue ajak guys untuk bermain Akinator. Dan di sini gue sebagai Akinatornya dan gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, mungkin karakter-karakter yang mereka pikirkan guys. Gue akan baca pikiran mereka dan mari kita bermain guys dengan mereka. Let's go, kita cari kandidatnya dari sekarang. Oke guys, sekarang aku sedang berada di Kelapa Gading dan bersama Yuli. Oh, ibu atau mbak atau apa nih? Iya, tua banget ya kesannya, mbak aja deh. Oke, mbak Yuli. Oke, sekarang kita akan bermain Akinator, mbak. Aku akan memperkenalkan game Akinator ini. Dan mbak udah mikirin satu karakter? Udah. Oke, ayo kita main, mbak. Karakternya ini orang? Iya. Karakternya ini udah mati? Belum. Karakter ini cewek? Bukan. Karakter ini YouTuber? No. Karakter ini udah punya anak? Udah. Karakter ini aktor? Yap. Karakter ini orang Amerika? No. Karakter ini Muslim? Yap. Karakter ini orang Indonesia? Iya. Yeah. Karakter ini komedian yang terkenal? Karakter ini bisa nyanyi? Enggak. Karakter ini lebih dari 40 tahun? Enggak tahu juga sih. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Karakter ini suka berantem? Enggak. Karakter ini religious figure? Iya. Karakter ini political? No. Karakter ini married dengan cewek yang terkenal? Iya. Karakter ini dia badannya atletis? Kurang lebih sih seperti itu. Oke, kita lanjut. Karakter ini pernah ciuman di TV? Kayak belum pernah deh. Belum. Karakter ini dihubungkan dengan orang komedi? Enggak. Susah nih Akinatornya. Karakter ini pernah lari pakai high heels? Enggak. Oke. Karakter ini pernah bermain di vampir movie? Enggak. Karakter ini terkenal dengan ototnya? Enggak. Karakter ini merokok? Kayaknya enggak. Karakter ini bisa bernyanyi dengan baik? Enggak. Nah, ini muter-muter nih Akinatornya. Oke, udah dapet mbak. Kan? That's right. Benar. Oh, jawabannya ini guys. Yeay. Dude Herlino guys. Dude Herlino. Ya jawabannya pokoknya Dude Herlino guys. Jadi jawabannya Akinator benar, saudara-saudara. Kok bisa sih? Bisa dong. Hebat. Ya udah, makasih ya atas waktunya. Oke, sip. Kandidat selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi sama gua dan kali ini udah menemukan next personnya, namanya siapa? Lisna. Oh, namanya Lisna dan udah siap dengan karakternya? Udah. Oke, mari kita bermain guys. Pertanyaan pertama, dia Asia bukan? Bukan. Personal karakter ini orang? Bukan. Karakter ini animal, binatang? Iya. Yeah. Karakter ini berjalan dengan dua kaki? Iya. Aku tahu nih kayaknya. Karakter ini memakai baju? Iya. Karakter ini dibuat oleh Walt Disney? Iya. Karakter ini tikus? Bukan. Karakter ini bebek? Bukan. Karakter ini beruang? Bukan. Bukan. Karakter ini anjing? Bukan. Bukan. Karakter ini kecil? Iya. Iya. Karakter ini berwarna brown, apa sih brown? Abu-abu, coklat, oh ya. Berwarna coklat? Bukan. Bukan. Karakter ini berwarna pink? Bukan. Bukan. Karakter ini berwarna kuning? Iya.
Iya. Karakter ini memakai baju warna biru? Bukan. Bukan? Bukan. Karakter ini tinggal di air? Iya. Karakter ini bisa nge-heal orang? Bisa menyembuhkan orang? Bisa, iya. Karakternya rambutnya merah nggak? Enggak. Enggak. Hah, panjang juga. Oke, udah dapet jawabannya nih. Iya betul. Jawabannya adalah SpongeBob. SpongeBob. Ya udah, thank you atas waktunya ya. Oke, makasih. Sama-sama. Kandidat selanjutnya. Oke, untuk next personnya aku udah dapet. Boleh kenalan dulu dengan nama Risti. Dengan nama Risti. Oke. Udah pikirin karakternya? Udah. Udah ya. Oke, kita akan main dari sekarang. Pertanyaannya adalah karakternya orang beneran atau enggak? Orang beneran. Orang beneran ya. Karakternya ini perempuan? Bukan. Bukan. Karakter ini punya anak? Punya, tapi anak asuh. Anak. Punya anak? Iya, punya. Punya ya. Karakter ini aktor? Bukan. Bukan. Karakter ini politikal? Bukan. Karakter ini berhubungan dengan sport? Enggak. Enggak. Karakter ini penyanyi atau dia pernah bekerja dengan penyanyi? Penyanyi. Kayaknya udah tahu ya jawabannya. Hah? Belum. Oh, oke. Okay. Karakter ini Amerika? Orang Amerika? Kayaknya iya. Probably ya? Ya mungkin. Mungkin ya. Oke. Okay. Mungkin. Karakternya udah meninggal? Enggak. Oh, aku tahu deh, aku tahu. Waduh. Karakter karakter ini punya kakak? Punya. Punya ya. Karakter ini dikenal dengan Dancing King? Waduh. Iya. Iya, oke. Karakter ini datang dari keluarga yang besar? Iya. Iya. Oke, okay, udah dapet jawabannya nih. Ini kah jawabannya? Iya benar. Jawabannya adalah Michael Jackson, teman-teman. Yeay, benar. Hebat. Oke, makasih ya. Waktunya ya, makasih. Kandidat selanjutnya. Oke, untuk next person-nya gua ada cowok di sini, guys. Cowok satu-satunya untuk hari ini. Waduh. Untuk namanya? Joshua. Joshua ya? Joshua. Joshua. Ya. Wah, unik banget ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama, Joshua. Ya. Karakter ini real? Real. Real ya? Orang ya? Iya, orang. Oke. Okay. Karakter ini sudah meninggal? Belum. Belum. Karakter ini cewek? Bukan. Bukan. Karakter ini YouTuber? Iya. YouTuber, oke. Okay, YouTuber. Karakter ini terkenal dengan video game? Bukan. Bukan, oke. Okay. Karakter ini tinggal di Amerika? Iya. Iya, oke, okay, iya. Karakter ini punya anak? Belum. Belum punya anak ya? Oke, lanjut pertanyaannya, karakter ini gay? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oke, bukan. Karakter ini terkenal dari Vine? Bukan. Tahu Vine kan? Tahu. Ya, oke. Bukan ya. Karakter ini seorang penyanyi? Probably. Probably? Oke. Karakter ini Asia? Yup. Dia orang Asia ya? Iya. Yep. Oke. Karakter ini suka parkour. Tahu parkour kan? Tahu. Free running, tahu. Iya, tahu. Dia? Iya. Iya. Oke, sip. Ketahuan. Karakter ini berhubungan dengan Minecraft? Probably. Probably? Yeah. Oke. Okay. Minecraft tahu kan? Tahu. Game. Oke, okay, sip. Karakter ini sering berpindah-pindah. Rumahnya sering berpindah-pindah. Enggak tahu. Enggak tahu. Oke, enggak tahu. Pertanyaan selanjutnya, karakter ini membuat kartun voice. Voice suara-suara. Iya, yeah. Probably. Probably. Oke, okay, probably. Dan pertanyaan berikutnya, best friend-nya dia adalah Jerome ASF. Enggak tahu ya. Oke, enggak tahu. Karakter ini punya kakak. Punya. Punya. Oke, okay, sip. Aduh. Oke, okay, sudah dapat jawabannya, teman-teman? Iya. Apakah ini jawabannya? Iya, betul. Eh, jawabannya adalah Rian Higa. Ye, benar sekali. Ya, thank you ya udah main ya. Thank you ya. Kandidat selanjutnya. Dan guys, kali ini guys, gue ditemenin teman-teman gue dan gue akan membaca pikiran dia melalui Akinator ini guys. Tidak halo. Akan bisa dibaca. Halo. Oke, okay, kita mulai teman-teman. Apakah karakter ini real? Yes, real. Real, a real person. Karakter ini udah mati?
Belum mati. Oke. Apa karakter ini cewek? Mirip sih. Tapi bukan. Bukan cewek, guys. Bencong dong. Karakter ini YouTuber? Iya. Wah, karakternya YouTuber. Siapa? PewDiePie. Karakter ini bermain video game di YouTube? Yes. Kayaknya PewDiePie nih. Karakter ini Swedish? No? Oh, no. Apakah karakter ini dari England? England. No. Karakter ini enggak dari England. Apakah karakter ini tinggal di Amerika? No. Oke, karakter ini tidak tinggal di Amerika, teman-teman. Apakah karakter ini tinggal di... Karakter ini Irish? No. Wah, terus apa dong? Karakter ini Europe? No. Wow, no lagi, teman-teman. Orang Indonesia kah? Karakter ini Danish? No. Danish apaan sih? Tempat tinggal kayak Belanda ya, nggak tahu deh. Karakter ini di Indonesia? Yes. Wow, orang Indonesia ternyata, teman-teman. Siapakah dia? LDP? Karakter ini punya tato? No. Oke. Karakternya buka nggak punya anak tato. Karakternya Muslim? No. Kayaknya LDP nih, guys. Karakternya selalu pakai topi? Kok No. Oke, no. Next question adalah karakternya suka menyelesaikan Rubik? No. Oke. Okay. Apakah karakternya memakai kacamata? No. Kacamata Kevin Anggara kali ya? Is your character a gamer? Yeah. Oh, a gamer. Jangan-jangan gua nih. Karakternya Minecraft video? No. Oh, no. Karakternya Muslim? No lagi. Oh, no terus. Karakter ini memakai all. Tahu all enggak? Kagak. All itu burung hantu Max, topeng burung hantu. No. Oke. Okay. No. Karakter ini related dengan GTA series? Yes. Oh, yes. Siapakah dia? Karakter ini tinggal di country sini? Yes. Ya, yeah, tinggal di country Indonesia. Karakter ini linked to Five Nights at Freddy? Yes, of course. Kayaknya gua nih. Karakter ini berbahasa Cina? No. Gua sih bisa bahasa Cina, bro. Dikit. Karakter ini European? No. Bukan. Karakter ini Thailand? No. Okay, no. Next question. Karakter ini komedi video? No. Wah, berarti nggak lucu berarti ya. Oke, okay, udah dapet, teman-teman. Siapakah dia? Jeng. Wih, miau, au. Wah, gua ada di Akinator. Hah? Gua ada di Akinator. Miau, au, teman-teman. Miau, au. Juga ya. Wow. Jadi guys, thank you banget kalian udah nonton video gue. Dan kasih like, komen, dan subscribe kalau emang kalian suka. Thank you juga buat temen gue udah bantu gue hari ini untuk rekaman. Dan dia ikut main Akinator. Ternyata jawabannya dia. Ternyata dia mencari gue, guys, di Akinator. Dan gue gak nyangka banget kalau misalnya ada diri gue di Akinator. Siapa yang masukin ya? Gue. Masa sih? Soalnya gue yang masukin. Okay, guys, thank you banget kalian udah nonton. Dan sampai jumpa, guys, di next video. Bye-bye.